Pengadaan bungkusan 20. 25. Untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19, warga Tionghoa berbagi berkah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ikatan Keluarga Besar Tionghoa Natuna secara door-to-door membagikan 1000 paket sembako. Di saat kondisi pandemi COVID-19, Ikatan Keluarga Besar Tionghoa di Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang memberikan bantuan 1000 paket sembako ke warga tidak mampu yang terdampak wabah virus corona. Bantuan paket sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, mie instan, tepung, biskuit, dan produk kesehatan untuk warga tersebut diberikan setiap kepala keluarga melalui perangkat RT dan RW setempat di setiap kecamatan yang ada di Pulau Natuna. Pembagian 1000 paket sembako tersebut di 18 wilayah Kecamatan Bunguran Timur sebanyak 284 paket, Bunguran Selatan sebanyak 432 paket, Bunguran Timur Laut 284 paket, total 1000 paket di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di pandemi virus COVID-19 ini, melanda negara kita Indonesia, tidak terkecuali Natuna, dampaknya sangat berpengaruh terhadap sosial maupun ekonomi masyarakat. Karena itu kami Keluarga Besar Tionghoa Natuna ikut peduli, ingin berbagi dengan membuat kegiatan bakti sosial berupa 1000 paket sembako yang akan kita bagikan ke 22 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Natuna. Ada 1000 paket. Nah, ini pembagian sembako ini kan sudah banyak ya, ada beberapa sumber, dan atas kepedulian dari warga Tionghoa, kami juga atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian ini, sehingga masyarakat bisa merasakan semua apa yang menjadi beban dari dampak COVID-19 ini. Tentunya bukan hanya dari kalangan warga Tionghoa saja yang sudah memberikan ini, tapi juga ada perkumpulan-perkumpulan lain, dan juga kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, karena masyarakatnya yang terutama yang berdampak COVID ini, yang tidak mampu dan sebagainya, dapat memenuhi kebutuhan dasar yang hari ini memang dirasakan oleh masyarakat Natuna itu sangat-sangat menurun dalam hal ini. Sementara bantuan 1000 paket sembako ini dihadiri dan lanut Raden Sajat Natuna, Kolonel Fairil Yanto, Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, Dandim Natuna 0318 Letkol Ferry Kriswardana, dan Lanal Rane Kolonel Dovir bersama sejumlah anggota DPRD Natuna. Aji Supit, Natuna, Kepulauan Riau.